Kalau kamu emang di samping aku pasti lebih tenang. Aku tanpa mengundang aku. Kak Julian bukan sih? Mama mau bikin kejutan di acara mereka. Kalian semua bikin acara akikahan aku. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Dan dia cuma pengen ketemu sama Syafika sebentar aja. Betapa banyak kejahatan kamu yang membuat keluarga saya jadi hancur berantakan. Tante kakak tuh punya kakak aku dong. Kakak kamu siapa? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 Juli 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Terlihat acara Agekoh anaknya Wulan berjalan dengan rada-rada kacau. Karena tiba-tiba Romi datang dan marah-marah. Dirinya tuh marah banget karena gak diundang di acara Agekoh anaknya. Dan hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Julian dan juga Romi. Sementara itu terlihat ya Dania juga datang di acara itu ingin bertemu dengan Safira. Tetapi Mama Gina berusaha menghentikan Dania. Dan di akhir trailer kalian bisa lihat ya Cina yang datang juga ke acara itu dan dia kaget ternyata itu adalah rumah Julian. Julian juga penasaran banget ya karena di sini Cina mengatakan kalau kakaknya Julian adalah teman kakaknya Cina. Nah tentunya pasti makin penasaran kan gimana nanti kalau Julian tahu ternyata yang dimaksud Cina adalah Muna? Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih.